kondisinya ya masih belum baik, dia rawatnya di ruang intensif di ICU. Jadi dia mengalami dilakukan dialisis berulang. Kalau sejauh ini kondisinya seperti kalau untuk yang bersangkutan pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan, lalu gejalanya pada saat masuk seperti apa? Ya, kalau menurut pengakuan ya memang demam ya, kemudian demam kejang, kemudian keluhan orang tuanya tidak bisa kencing kan gitu, terus karena setelah kencing ya kesadaran menurun gitu. Kemarin kan untuk sampel-sampel ini rencananya akan diserahkan ke Polda Jawa Timur, sampai sejauh ini sudah berapa banyak yang diserahkan? Ya karena pasien yang datang ke kita itu kan dua ya, yang pada saat pengumuman menteri itu ada fasilitas pemeriksaan toksikologi untuk metabolit TG itu ya, itu ya pasien pertama dan pasien kedua memang yang diduga anon itu dua ya.